Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Asep Da Channel. Kali ini saya akan memberikan petunjuk singkat atau tutorial mengcopy file atau dokumen yang bolak-balik seperti ini. Ini depannya ada dan belakangnya pun ada. Ini tipe kertasnya F4. Dan untuk mengetahui apakah mesin fotokopi ini bisa mengcopy bolak-balik atau tidak, kita bisa lihat di bawahnya sini. Ini kalau ada tatakan seperti ini bisa bolak-balik. Dan ada bagian bawah, ada bagian atas. Oke teman PTA, kita coba. Dan kita lepas ini di atas. Seperti ini. Kemudian ke menu, kita tekan copy. Kertasnya F4, kita pilih dulu F4 portofolio. Kita pakai folio. Copy ke sama folio juga. Folio. Sisinya side. Pilih yang dua side. Dua side to dua side. Pilih yang ini. Ini hitam putih atau warna atau otomatis. Kita pilih yang ini udah on. Rangkapnya satu atau dua setelah ditentukan, kemudian tekan copy, jalan, kemudian kita lihat di sini. Dan dia akan masuk lagi. Kemudian inilah hasilnya, hasil pengkopiannya, jeng jeng, sudah bolak-balik. Dan ini file aslinya. Oke, hanya dengan satu langkah kita bisa mengcopy bolak-balik. Ini untuk dokumen yang lepasan seperti ini. Kalau yang dokumen satu buku untuk bolak-balik ya dua langkah, seperti yang sudah di video sebelumnya. Jadi ada copy bagian pertama, kemudian ada copy bagian kedua. Dan kertasnya lewat samping sebelah sini. Ini hanya untuk mengcopy dokumen atau file atau apa yang lepasan seperti ini. Baik A4 atau folio atau F4 lewat atas. Oke teman PTA, sekian, semoga membantu. Wassalam.